Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan najati inna Allah yawm al-qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yawm al-qiyamah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkam tanzilih: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fi din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malam ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu sunnah ibadah yang sangat mulia, qiyam Ramadan yang barusan kita laksanakan. Patut kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah membantu kita, telah memberikan pertolongan kita. Mulai dari tadi pagi kita berpuasa sampai kita berbuka, dan merupakan hari yang ke-12 dari hari-hari bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Ada sebuah isyarat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Allah menyandingkan kata ibadah dengan kata isti'anah. Para ulama menunjukkan bahwa tidaklah satu ibadah pun yang mampu kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita bersyukur kepada Allah malam ini kita bisa duduk dan bisa kita sama-sama di dalam majlis yang mulia ini pula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kelebihan orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh di atas manhajnya. Allah Ta'ala mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana nanti ada orang-orang yang wajahnya berseri-seri datang menghadap Allah Azza wa Jall, datang dalam keadaan beriman, datang dalam keadaan bergembira, dan ada pula orang yang datang kepada Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan wajah yang hitam yang tidak memiliki cahaya sedikit pun. Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan, siapa mereka itu yang datang dengan wajah yang ceria? Hum ahlus sunnati wal jamaah. Dan siapa pula mereka yang datang dengan wajah yang tidak memiliki cahaya sedikit pun, wajah yang gelap? Mereka ahlul bid'ati wal furqah. Oleh ikhwah fillah, kita bersyukur kepada Allah dan kita memohon kepadanya agar kita senantiasa berada di atas agama yang mulia ini dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fi din, para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan di antara kedudukannya dengan 11 bulan yang lain seperti kedudukan Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudaranya. Yusuf alaihi salam adalah Nabi yang dijaga Allah Azza wa Jal
Dan dengan doanya Allah ampunkan dosa saudara-saudaranya. Yusuf memiliki saudara 12 orang. Dan dia adalah saudara yang menonjol. Dan yang paling disayangi oleh Yakub, ayah beliau. Maka dengan doa Nabi Yusuf alaihi salam, di saat saudara-saudaranya mengaku khilaf dan salah atas apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf, mereka minta maaf. Lalu kemudian Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Dengan doa Nabi Yusuf alaihi salam, hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Hari ini tidak ada lagi dosa bagi kalian. Sudah dimaafkan, dan dia minta kepada Allah agar Allah memaafkan dia. Maka begitu pun dengan doa Nabi Yusuf alaihissalam, Allah hapuskan seluruh dosa-dosa saudara-saudaranya. Kata para ulama, begitulah Ramadan. Kedudukannya dengan 11 bulan yang lain seperti Yusuf. Ketika Allah hadirkan Ramadan, adalah karunia Allah yang amat besar. Begitulah Ibn Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arib. Bulu syahri Ramadan wa siyamuhu minnatun azimatun, sebuah nikmat yang sangat besar. Siapapun yang Allah berikan usia, kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, adalah Allah telah memberikan kepadanya karunia yang besar yang patut untuk kita syukuri. Maka dengan datangnya Ramadan dan keberadaan bulan Ramadan dibandingkan 11 bulan yang lain, Allah hapuskan dosa-dosa kita yang ada yang kita kerjakan di 11 bulan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan saudaranya, Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Oleh itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah azza wa jalla, di saat nanti Ramadan berpisah dengan kita, kita berharap termasuk orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, kita tahu pula bagaimana dulu para ulama membagi 12 bulan ini kepada dua bagian. Seorang ulama tabi'in, Al-Mu'alla, menyebutkan bahwa mereka menjadi dua bagian. 6 bulan pertama sebelum datang Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah agar mereka disampaikan usianya kepada bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah itu pula mereka tak henti berdoa kepada Allah, meminta agar Allah sampaikan usia mereka, agar Allah terima amal-amal ibadah yang telah dikerjakan selama bulan suci Ramadan ini. Ada orang-orang yang di dalam bulan Ramadan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dan ada pula orang-orang yang hanya sekedar berbahagia tapi tidak mengisi dengan kebaikan. Mari kita lihat gambaran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah. Ini adalah keadaan dan kondisi mereka, orang-orang munafikin. Ketika perang Tabuk, ada di antara mereka yang digambarkan Allah azza wa jalla, walau aradul khuruja, kalaulah seandainya mereka itu ingin keluar berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'addu lahu uddatan, pastilah mereka mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Walakin karihallahum bi'athahum, namun Allah tidak menyukai mereka, tidak menginginkan mereka, orang-orang munafikin, masuk kepada kafilah, barisan orang-orang yang sedang menuju Allah azza wa jalla. Apa yang terjadi ikhwafillah? Fathabbatahum, Allah lemahkan semangat mereka. Allah jadikan mereka malas. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah azza wa jalla. Wa qila qudu ma'al qa'idin, duduklah kalian bersama orang-orang yang tidak berangkat itu. Ikhwafillah, ini gambaran orang-orang munafikin yang ketika itu di perang Tabuk ada lima ciri orang yang tidak berangkat di perang Tabuk. Yang pertama adalah orang-orang yang diperintahkan Allah untuk tidak berangkat. Mereka bertugas untuk menjaga kota Madinah. Yang kedua, orang-orang yang uzur, orang-orang yang sakit, ya, yang tidak bisa berangkat.
maka diberikan uzur untuk tidak bisa berangkat berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, ikhwah fillah, mereka yang tidak berangkat adalah mereka yang tidak punya semangat, malas. Tapi kemudian mereka tersadar, karena tidak berangkat merasa rugi. Mereka tidak bersama Rasulullah merasa kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Sehingga mereka berusaha mengejar ketertinggalan-ketertinggalan mereka, mengejar barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya mereka berangkat bersama Nabi dalam kafilah jihad. Kemudian ikhwah fillah, yang keempat, mereka orang-orang yang malas. Orang-orang yang tidak punya alasan. Mereka malas dan memiliki beberapa alasan-alasan sehingga tidak bisa berangkat. Dan yang kelima ini yang paling parah. Mereka tidak berangkat, mereka banyak bicara, mereka banyak alasan, mereka banyak hal yang tidak bisa mereka berangkat. Inilah orang-orang munafikin. Yang nomor empat, mereka malas punya alasan tapi tidak mereka berangkat bersama Rasul. Mereka malas tapi tidak ada rasa untuk berangkat bersama Nabi SAW. Barangkali ini adalah gambaran. Ini orang-orang munafikin dan ini dalam jihad. Ya, dalam pertempuran mereka di zaman itu. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita bawakan kepada kondisi bagaimana hati kita, bagaimana sifat kita, kalaulah seandainya ada di antara lima atau empat paling tidak atau tiga dari sifat-sifat ini, orang-orang di bulan Ramadan ini Allah hadirkan karunia besar, Allah hadirkan kesempatan yang sangat teramat mulia, ada karunia-karunia Allah, barangkali ada di antara kaum muslimin yang memiliki sifat malas, kalau di awal Ramadan masih banyak ketertinggalan-ketertinggalan. Misalnya hari ini sudah malam ke-13, berarti 12 hari puasa sudah kita lewatkan. Bagaimana dengan tilawah kita? Bagaimana dengan ibadah-ibadah sunnah kita yang lainnya? Maka kalau seandainya di awal Ramadan hati kita belum semangat, kejar ketertinggalan kita itu. Mari kita bergabung dengan kafilah ini. Jangan hanya sekadar kita melihat syahdunya Ramadan, orang ramai masjid, salat, orang ngaji di setiap saat, bahkan di setiap waktu, rumah-rumah orang dalam menunggu salatnya, mereka mengaji. Kalau seandainya kondisi kita waliyadzubillah dalam kondisi belum menemukan semangat itu, dari sekarang kejar ketertinggalan kita. Kalau ngajinya belum sampai 12 juz misalnya atau 13 juz misalnya, yuk kita contoh kelompok orang yang mengejar ketertinggalan mereka dan masuk kepada kafilah orang-orang yang sedang berlomba di dalam menuju kebaikan, dalam berlomba mengamalkan, mengejar ketertinggalan kita dengan memperbanyak ibadah-ibadah kita. Nah, kalau seandainya kelompok yang ketiga mereka tidak berangkat dan mereka tidak punya alasan, waliyadzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini kondisi yang sangat kita khawatirkan. Barangkali Ramadan dia datang tapi kemudian perasaan kita biasa saja. Kalau kita ngaji bawaannya mau tidur, ataupun kalau tidak tidur bawaannya ngantuk atau malas, atau tidak ada semangat sama sekali untuk melakukan ibadah waliyadzubillah. Maka itu ikhwah fillah, mari kita amati kondisi mereka ini. Inilah orang-orang yang ada di zaman itu. Dan jangan-jangan ya, hal-hal yang seperti itu ada dalam hati kita. Betul apa yang dikatakan Imam Qayyim rahimahullah taala, penyebab orang tidak bisa melakukan kebaikan dan tidak bersemangat melakukan kebaikan adalah min atharil ma'asi. Lihat kitab Ad-Dawa disebutkan oleh beliau bagaimana min atharil ma'asi, di antara bentuk ya buruknya maksiat terhadap diri kita, terhadap jiwa kita, akan melemahkan semangat untuk melakukan kebaikan. Sebagai santri, kita bagaimana memanage waktu kita belajar,
waktu kita untuk mengaji, dan begitu pun kita sebagai mahasiswa, bagaimana kesibukan kita di dalam kuliah tidak akan menghambat kita untuk bisa ya untuk menamatkan bahkan menyelesaikan Al-Qur'anul Karim. Begitupun kita para orang tua, para jemaah sekalian, ya dimanapun, para pedagang, para pegawai, dan sebagainya. Kita menjadikan waktu kita di bulan Ramadan lebih disiplin, lebih semangat, dan lebih kuat untuk melakukan ibadah. Sehingga para ulama mengatakan, andainya di bulan Ramadan ini kita tidak bisa disiplin, tidak bisa semangat ibadah, untuk salat, untuk berzikir, untuk tilawah, untuk berinfak, untuk berdoa, maka di bulan-bulan di luar Ramadan sungguh sangat sulit kita untuk melakukan itu. Di dalam bulan ini Allah mudahkan kebaikan, Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah belenggu syaitan, dimudahkan peluang-peluang itu untuk kita. Namun kita tidak bisa semangat, tidak bisa melakukan kebaikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Dan obat dari semua itu ikhwah fillah adalah segera kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta ampun kepadanya. Menyadari kesalahan-kesalahan kita. Berazam kita kepada Allah bahwa kita tidak akan mengulangi maksiat-maksiat kita. Dan kita tidak melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan. Ini yang pertama. Agar semangat kita melakukan ibadah kepada Allah, dan agar semangat kita untuk mengejar ketertinggalan kita, segera bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena taubat adalah kebutuhan manusia yang beriman kepada Allah. Kebutuhan kita untuk bertaubat. Karena sungguh sangat banyak dosa-dosa kita. Maka kita carikan obatnya adalah bertaubat. Meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kita hamba yang banyak salah, hamba yang banyak berdosa. Maka kita segera kembali ketuk pintu Allah, ketuk pintu taubatnya, dan kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita, dan kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua ikhwah fillah, kuatkan tekad kita, kuatkan azam kita. Kita akan memperbaiki, kita akan menjadi orang-orang yang akan menyusul kebaikan yang tertinggal. Kita akan menyusul dengan semangat yang lebih tinggi, apalagi kita akan memasuki ya bagian yang paling inti, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. 10 terakhir bulan Ramadan adalah bagian yang sangat mahal di bulan ini. Karena Allah hadiahkan hadiah yang termahal untuk kita. Di dalam malam-malam ganjilnya terdapat malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang kita perhatikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara panduan beliau di 10 terakhir Ramadan, yang pertama adalah shadda mi'zarah. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, dalam penafsiran para ulama, dia tidak mendekati istrinya, dia fokus dalam beribadah. Lebih khusus lagi beliau itikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di tahun beliau wafat, wa itikafnya selama 20 hari. Kemudian wa ahya lailah, menghidupkan malam dengan ibadah, dengan qiyam, dengan ketaatan. Dan yang ketiga ikhwah fillah, wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Jadi kita sebagai orang tua, kita bangunkan anak-anak kita, kita ajak keluarga kita. Kalau mungkin anak kita di luar kota tidak bersama kita, kita telpon, kita pesankan nanti malam bangun. Sebagaimana Nabi SAW mendatangi menantu beliau Ali bin Abi Talib, mendatangi Fatimah dan mengetuk pintu mereka, ala tusallian, tidakkah kalian salat? Bayangkan. Makanya Ramadan adalah bulan yang sangat akrab dalam hubungan keluarga kita, antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, ayah dengan anak, kemudian orang tua dengan menantunya, akrab. Dan itu tergambal dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Ramadan adalah bulan keluarga? Sebagaimana ayat yang kita baca dari 183, 184, 185, 186, 187
ayat terakhir tentang Ramadan itu pesan yang sangat dahsyat tentang kehidupan rumah tangga. Maka itu ikhwah fillah, pupuk keharmonisan, kebersamaan, dan bangun ibadah dengan semangat kita dengan keluarga kita, kita dengan anak kita, saling mensupport, saling mengingatkan sejauh mana ketaatan ini, saling mengevaluasi sejauh mana tilawahnya, saling menanyakan sejauh mana zikir dan seterusnya. Maka itu ikhwah fillah rahimakumullah, hal yang paling pokok untuk mengejar ketertinggalan kita atau hal yang paling pokok di saat kita tidak semangat beribadah adalah dengan bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadanya, serta kita bulatkan tekad kita. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam pelaksanaan siam Ramadan, agar ibadah Ramadan kita ini berkualitas, maka ada beberapa nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang paling pokok untuk kita jaga adalah menjauhkan perkara yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza asbaha ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal." Kalau kalian di pagi hari berpuasa, maka jangan berkata-kata rafath. Kata rafath, kata para ulama termasuk Ibnu Hajar dan lainnya mengatakan adalah kata-kata yang kotor, kata-kata yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian wala yajhal, tidak melakukan hal yang menjurus kepada kebodohan. Di antara para ulama hadis mengatakan berteriak, ya kemudian mengeraskan suara kencang-kencang, itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkan agar Ramadan kita ya yang tersisa ini supaya berkualitas, tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Makanya dulu ikhwah fillah, di antara perbuatan yang sia-sia hari ini yang sebagian orang yang mungkin tidak sadar untuk menghilangkan ya suasana-suasana lamanya menanti berbuka, itu semua dikeluarkan mainan, ya mainan-mainan. Ya barangkali hari ini orang main games, satu hari main game, kemudian ya keluarkan kartu-kartu, semuanya main batu dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini tinggalkan dalam kehidupan kita. Dan jika ada di antara keluarga kita, kehidupan kita, orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di sekeliling kita melakukan hal seperti ini, maka di sini wajib untuk kita tegur, ingatkan bahwa Ramadan sebagaimana Allah katakan ayyamam ma'dudat, hari-harinya terbatas, waktunya singkat. Jangankan 30 hari, 11 bulan yang kita lewati setelah Ramadan nantinya, dari Syawal sampai nanti ke Sya'ban, itu sungguh sangat singkat waktunya, apalagi hanya 30 hari, waktunya sebentar. Makanya setelah Allah sebutkan seruan untuk berpuasa, Allah ingatkan tentang apa? Ayyamam ma'dudat, hari-harinya singkat, hari-harinya terbatas. Ibarat orang yang memberikan sebuah kesempatan mahal, itu sebentar, itu waktu itu sebentar. Maka itu ikhwah fillah, fokus ya, mari kita fokus di sisa waktu kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang patut untuk kita kerjakan. Ikhwah fillah, maka Nabi SAW mengatakan jangan kita berkata-kata kotor, jangan kita melakukan hal-hal yang bodoh yang mengarah perbuatan yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam kita adalah ketika kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak ada kaitan dengan kebaikan di bulan ini kan. Hal yang berkaitan dengan perbuatan yang sia-sia tinggalkan. Rai subhanallah, andaikan kita harus mempersiapkan kehidupan atau hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan di hari raya Idul Fitri, maka segerakan. Kalau bisa sebelum Ramadan tiba, kalaupun belum ada rezekinya, sekarang. Kita sebagai para suami, ya, para ayah,
segala kebutuhan anak-anak kita, rumah tangga kita, persiapkan sekarang. Jangan ganggu 10 terakhir itu. Jangan kita berpindah dari tempat yang paling mulia, rumah Allah. Afdal biqa fil ardi masajidua. Berpindah dari tempat yang paling mulia, rumah Allah, kepada tempat yang paling dibenci Allah di muka bumi ini. Sibuk habis waktu kita berkaitan dengan hal yang kita butuhkan di hari raya nantinya. Maka itu selesaikan segera di 10 terakhir. Fokus kita, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dan kita mencari malam itu dan kita kejar. Nabi mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita perhatikan ada 3 hadis yang mirip tapi penempatannya berbeda oleh Nabi SAW. Yang pertama terkait dengan puasa, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Penekanan pada puasa. Yang berpuasa dengan iman dan ihtisab kepada Allah, Allah ampunkan dosanya. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Salat yang kita kerjakan, ya mungkin nanti ditambah lagi di sepertiga malam, siapapun yang mengerjakan dengan iman dan ihtisab kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, terkait dengan Lailatul Qadar, Nabi mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Perhatikan hadis-hadis ini dengan baik dan landaskan ibadah kita iman dan ihtisab. Lakukan itu semua karena Allah Azza wa Jal, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Tinggalkan hal-hal yang sia-sia. Kita masuk kepada perkara yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ikhwah fillah, yang akan merusak ya kualitas ibadah puasa kita adalah maksiat dan dosa. Di antara dosa adalah hal yang berkaitan dengan lisan, seperti namimah, seperti ghibah dan lain sebagainya. Tahan, jangan lakukan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika ada orang yang ya mengajak untuk berkata sesuatu, atau qatalahu ahad atau sabahu qala fa inni mru'um sha'im, katakan saya sedang berpuasa. Jangan layani orang-orang yang banyak ngobrol, yang banyak bicara, yang mencoba untuk masuk bicara-bicara yang mengarah kepada pembicaraan orang. Katakan ini sha'im, dalam rangka kita menjaga diri kita. Nabi SAW mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innama siyamu minal rafathi wal laghwi. Puasa bukan sekadar menahan makan dan minum, tapi puasa itu mencoba untuk menahan diri kita dari apa? Dari kata-kata kotor dan dari perbuatan yang sia-sia, termasuk dari maksiat. Makanya subhanallah, Nabi SAW gambarkan ada pula orang-orang yang memang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaganya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Tidak ada yang didapatkan, ya hanya menahan makan, tidak minum. Yang dapat hanya dahaga, lisannya tidak pernah berhenti bercerita. Ikhwafillah, begitu juga kata Nabi SAW, rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ila sahar. Betapa banyak pula orang-orang yang qiyam, tapi kemudian yang hanya didapatkan adalah letih, ya kepenatan, yang hanya ada ya lelah saja. Tidak ada kualitas dari ibadah puasa yang ia lakukan itu. Oleh itu, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dari sisa waktu di bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan. Jika seandainya masih banyak ketertinggalan kita, maka kita kejar ketertinggalan itu. Jangan sampai kita masuk seperti mereka, orang-orang yang tidak mau berangkat untuk berjihad, yang tidak mau bergerak bersama barisan kaum muslimin di dalam kafilah kebaikan ini, di dalam ketaatan menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Maka itu kafilah, jika seandainya kondisi kita masih seperti itu, segera kita bertaubat dan bertekad untuk memperbaikinya, dan kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jal agar Allah beri taufik kepada kita dan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan, sehingga nanti ketika Ramadan usai, kita termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari nerakanya.
dan Allah ampunkan segala khilaf dan salah kita, dan semoga Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wallahu taala alam. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami dan kita semua jemaah sekalian, dan semoga Allah berikan taufik untuk kita dan seluruh keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat dengan kita untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.